وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Jadi perdebatan, perselisihan itu akan menjadikan lemah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan itu adalah tentara setan yang menghancurkan persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama memberi contoh. Imam Syafi'i ketika beliau berbeda pendapat akan mengatakan, semoga Allah ya memberikan rahmat kepadamu dan semoga pendapatmu yang benar. Nah, permasalahannya hari ini adalah kita belum punya ilmu cara berbeda pendapat, ya, kita sudah berdebat. Kita belum punya akhlak cara berbeda pendapat, kita sudah saling ngotot.